Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diki di sini, dan kali ini kemarin sempat ada thread ya, karena saya dapat barang yang lumayan bagus. Jadi kali ini saya mau unboxing dan review si Bay Launcher Plus, tapi merek SB. Kalau sama saya tuh pasti yang barang kamu. Terus ini power grip, power gripnya made in China. Tulisannya nggak ngerti nih, apa nih? Tulisannya tulisan China. Ini pokoknya dari China. Jadi ini punya teman saya dan saya thread kemarin. Nah ini dia Baylogger-nya, Baylogger Plus. Beda sama di video kemarin yang Baylogger biasa. Ini agak baru. Bilang sih baru 2019 ini dibikin, nggak tahu lah. Pokoknya kita langsung buka aja. Oke. Baylogger Plus, tapi nggak ada tulisan Baylogger Plus. Ini dia. Dia nggak punya tulisan Baylogger Plus ya. Kalau yang ori kan ada Baylogger Plusnya. Terus di sini juga ada tempat naruh stiker. Buka, oh good, ini bisa dipakai nih kan kertas ya. Oke, ini bisa didapetin kalau kita beli yang ori. Itu biasanya ada di samping, di dalam-dalam samping kotak itu ada artnya Beyblade-nya. Kita bisa masukkan sini dan cukup bagus ininya. Terus ada clear, bagian clear di sini tapi nggak ada isinya. Dia kosong, nggak ada merah biru kuning. Merah hijau kuning ya. Terus sini ada tombol yang nggak bisa diapa-apain. Beda sama Baylogger yang sebelumnya itu bisa dipijit dan keluar lampu. Kalau ini nih dia, ini bisa keluarin. Oh, tak. Tempat baterainya dibuka dulu. Kita buka dulu tempat baterainya. Terus di sini ada speaker tapi isinya kosong. Bilang menurut infonya ada yang harganya lebih mahal. Ini kalau nggak salah berapa ya, 30.000 ya. Pokoknya infonya satunya agak mahal, kalau nggak salah harganya 70.000. Itu ada suaranya kayak suara anak-anak yang fire gitu. Oke, ini gini dia. Wah, jadi bisa nyenter nih. Terus nyenter. Jadi kalau mati lampu lagi main Beyblade bisa ini. Itu kan senternya. Ini berguna nih. Nanti kalau mati lampu nggak punya senter atau handphone baterainya habis, ini bisa jadi center nih. Tuh. Ini Baylogger-nya, terus mereknya SB ya. Tuh. Mereknya SB, terus kita lanjut ke power grip. Ini power grip-nya, terus kita buka aja. Begini aja dia. Ya bungkusan aja, enggak pakai merek-mereknya, enggak tahu ya merek apa ini. Tapi, aduh, feel-nya enak. Mirip-mirip yang ori. Tapi biasa bahannya lumayan cukup tebal kalau yang ini. Tentu ini mereknya TD ya, biasanya kalau nggak tebal ini TD. Atau SB lah. Biar sama ya. Terus ini power trigger ya namanya. Ini power triggernya. Power trigger lumayan kuat. Ya mirip banget sama yang ori nih. Bagus nih. Nih. Ini kalau di pasangin ini ya. Ya. Ngeng-ngeng gitu ya, kayak motornya. The noise ya. Motornya ribut banget. Ini bisa gini. Kayak bisa kayak kalau lihat kayak koplingnya Vespa nih. Oke, segini aja, nggak ada yang lebih deh dari reviewnya, singkat nih dari Baylogger Plus ya, tapi nggak ada tulisannya tadi, dan ada power grip nih. Kalau kemarin dapatnya 17.000 yang ini.
kalau yang original harus mesti beli sama yang launchernya punya Achilles yang dapat Extend Plus. Oke, mungkin sekian dulu reviewnya dari Bylogger merek SB dan Power Grip yang mereknya nggak tahu, mereknya Cina. Oke, sekian dulu, Ricky out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.